Chelsea dijual, Conor McGregor layangkan tawaran resmi. Bintang MMA, Conor McGregor melayangkan tawaran resmi bernilai fantastis saat mengetahui harga yang dipatok oleh Roman Abramovich. Dari sekian banyak investor yang tertarik mengakui sisi Chelsea, terdapat nama Conor McGregor yang masuk dalam bursa pemilik baru The Blues. Masuknya nama petarung asal Irlandia itu tak lepas dari kicauannya di media sosial Twitter yang menunjukkan bahwa dirinya tertarik mengakui sisi Chelsea dari tangan Abramovich. McGregor bahkan belakangan ini terus berkicau yang menunjukkan niatnya bahwa dirinya tak main-main dalam mengakui sisi Chelsea. Teranyar, dirinya melayangkan tawaran saat mengetahui bahwa The Blues bakal dilepas oleh Abramovich dengan harga 3 miliar pound sterling atau seharga 57,6 triliun rupiah. Mengetahui angka yang diminta Abramovich itu, McGregor langsung melayangkan tawaran fantastis sebagai tawaran pembuka dalam tahap negosiasi. Lalu, berapa tawaran fantastis yang dilayangkan McGregor sebagai pembuka negosiasi akuisisi Chelsea? Dilihat dari kicauannya di media sosial Twitter, McGregor melayangkan tawaran sebesar 1,1 miliar pound sterling atau seharga 28 triliun rupiah. Nilai tersebut nyatanya hanya setengah dari harga yang dipatok Abramovich. Meskipun demikian, nilai yang ditawarkan McGregor ini merupakan tawaran pembuka yang menyatakan wadirnya benar-benar meminati Chelsea. Tawaran yang dilayangkannya itu menuai beragam komentar. Banyak yang menyebut bahwa dirinya hanyalah mencari sensasi semata. Sedangkan beberapa akun menilai tawaran itu terkesan nyata. Pasalnya, McGregor memiliki beberapa rekan bisnis yang bisa ia ajak untuk bergabung dalam sebuah konsorsium. Namun, tawaran yang dilayangkannya lewat Twitter pun terkesan tak formal. Jikapun benar tawaran itu hadir, maka nilai itu jauh dari harapan Abramovich. Apalagi, beberapa calon pemilik baru lainnya dilaporkan berani mengeluarkan angka yang lebih besar, yakni mencapai 2 miliar pound sterling atau seharga 38 triliun rupiah lebih. Terbaru, ada nama Muhsin Bayrak, seorang konglomerat asal Turki yang mengklaim dirinya telah melayangkan tawaran resmi dan tengah dalam tahap negosiasi untuk mengakui sisi Chelsea. Chelsea dijual, bagaimana nasib Tuchel? Roman Abramovich telah memutuskan untuk menjual Chelsea. Ini sekaligus membuat masa depan Thomas Tuchel sebagai manajer The Blues menjadi tanda tanya. Abramovich tengah berupaya menjual klub yang dikuasainya sejak tahun 2003 tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina ikut menyeret namanya karena dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sehingga mengancam kelangsungan hidup Chelsea. Jika bukan karena isu tersebut, Abramovich tidak akan mau melepas Chelsea berapapun harganya. Tapi untuk saat ini, ia membuka negosiasi untuk siapapun yang bisa membawa setidaknya 3 miliar pounds atau sekitar 57,6 triliun rupiah. Kehadiran pemilik baru tentu berpotensi munculnya kebijakan baru. Bukan hal yang mustahil mengakibatkan beberapa perubahan di jajaran kepengurusan klub sampai pelatih. Tuchel kemudian ditanya apakah penjualan klub yang dilakukan Abramovich akan menimbulkan masalah bagi dirinya. Pria asal Jerman itu ternyata tidak memiliki keresahan, namun berharap bisa terus bertahan di Chelsea. Saya senang bekerja di Premier League dan di Inggris, merasakan tradisi dan cinta untuk olahraga. Ini adalah tempat yang luar biasa, ujarnya dikutip dari BBC Sport. Chelsea dari sudut pandang saya sangat cocok, dan saya sangat senang berada di sini dengan segala sesuatu tentang klub. Mudah-mudahan ini terus berlanjut, tuturnya. Kini ada ketidakpastian, tetapi bukanlah itu selalu ada sebagai pelatih sepak bola. Jadi saya dilatih untuk menghadapinya di level yang berbeda dan ini level yang cukup. Saya harus jujur, saya berharap semuanya akan berakhir dengan baik, Tuchel menegaskan. Tuchel percaya siapapun pemilik Chelsea nantinya bakal punya tugas yang cukup mudah. Hal itu dikarenakan The Blues sudah terorganisir dengan baik. Saya masih berharap untuk hasil yang positif dan saya masih berpikir Chelsea adalah klub yang kuat dan akan tetap menjadi klub yang kuat, ucapnya. Pemilik kami telah memutuskan untuk menjual klub, tetapi dia menjual klub yang kuat, solid, dan sangat terorganisasi dengan baik di level tertinggi, tutur Tuchel. Burnley versus Chelsea, The Blues hampir pasti tanpa Azpilicueta.
Chelsea datang ke laga kontra Burnley hampir pasti tanpa Cesar Azpilicueta. Namun, beberapa pemain The Blues lainnya yang sempat cedera mulai pulih. Chelsea bakal bertandang ke Turf Moor, markas Burnley dalam laga lanjutan Liga Inggris, Sabtu 5 Maret 2022 malam waktu Indonesia Barat. The Blues tengah menjalani jadwal yang sangat padat. Pertandingan kontra Burnley merupakan laga ketiga untuk Chelsea dalam rentang hanya 6 hari. Sebelumnya, tim London Biru menang atas Luton Town 3-2 di Piala FA 3 Maret 2022 dan tumbang lewat adu penalti dari Liverpool di final Piala Liga Inggris 27 Februari 2022. Meski harus melewati jadwal yang sangat padat, kondisi kebugaran para pemain Chelsea terbilang baik. Manajer Chelsea, Thomas Tuchel, menegaskan tak ada pemain yang cedera lagi menjelang laga melawan Burnley. Para pemain yang sebelumnya cedera seperti Hakim Ziyech, Reece James, Trevon Chalobah, dan Thiago Silva juga dilaporkan kondisinya sudah membaik. Namun, Chelsea dipastikan tampil tanpa sang kapten Cesar Azpilicueta. Pemain asal Spanyol ini masih berkutat dengan cedera dan belum kembali berlatih. "Kami tidak memiliki cedera baru. Saya masih harus berbicara dengan pelatih kebugaran dan dokter setelah konferensi pers. Aspi tidak berlatih kemarin. Jadi, laga ini akan terlalu mepet untuknya," ujar Tuchel dikutip dari situs resmi Chelsea. "Hakim sudah berlatih kemarin dan tampak baik, jadi semoga dia bisa kembali." Reece James juga menjalani latihan sehingga tidak ada masalah atau keluhan sejauh ini setelah dua pertandingannya. "Para pemain yang tidak bersama kami di Luton Town karena cedera ringan seperti Trevor Chalobah dan Thiago Silva kembali berlatih kemarin dan tampak baik-baik saja. Jadi bagus untuk melangkah," jelasnya. The Blues dapatkan hasil undian tandang di Piala FA. Chelsea akan bermain tandang melawan Middlesbrough di perempat final Piala FA musim ini. Pertandingan akan dimainkan antara Jumat 18 Maret dan Senin 21 Maret. The Blues mencapai tahap kompetisi ini untuk 6 kalinya dalam 7 musim dengan mengalahkan Luton Town tengah pekan lalu. Middlesbrough adalah tim penakluk Tottenham di Riverside saat mereka menang 1-0 dari Spurs. Mereka saat ini berada di urutan ke-8 di tabel klasemen sementara Championship. Chelsea mengalahkan Borough di final Piala FA 1997 untuk mengakhiri penantian 27 tahun untuk mengangkat trofi untuk kedua kalinya. Baru-baru ini, The Blues menang 2-0 dalam kompetisi ini saat bermain Riverside pada tahun 2013 dan 1-0 di Stamford Bridge 10 tahun sebelumnya. Satu kemenangan Borough melawan The Blues di Piala FA adalah 2-1 di Ayr St Park ketika Ian Porterfield menjadi manajer Chelsea.